Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel MKTM, channel yang bakalan bahas tentang audio production tutorial lengkap beserta dengan tips dan triknya. Oke, di episode kali ini, yaitu Testy, seperti biasa ya, kalau ada software atau plugin baru, pasti ada Testy. Jadi jangan khawatir kalau kalian lagi cari review-review plugin terbaru, di sini tempatnya. Oke, kali ini ada plugin baru dari teman saya, dari Purafight Audio. Dia merilis sebuah plugin yang keren banget, yaitu simulasi ruangan yang merupakan studio dari Purafight sendiri, yaitu Panda Rooms. Di sini hampir semua ruangan yang ada di studionya Sempura itu disimulasikan dalam satu plugin ini. Kita langsung ke websitenya untuk tahu lebih jauh seperti apa sih Purafight Panda Rooms. Jadi nanti kalian langsung ke purafight.com, di situ nanti ada sudah, nah seperti ini. Langsung muncul Meet Our Newest and Most Advanced Plugin, The Panda Rooms. Di sini hanya mensimulasikan semua ruangan yang ada di The Panda Studio. Nah nih teman-teman nih, Purafight Panda Rooms ini lagi benar-benar sale karena masih baru banget rilis, yang tadinya $70 menjadi $50 saja. Masih sel. Nah, ini yang keren, Natural Studio Wetness. Jadi memang kalau kalian ngejar untuk seperti rekaman di dalam studio yang proper, yang standar, kalian bisa langsung cobain ini. Ini sedikit beda dengan ini ya, dengan reverb ya. Ini lebih ke ngejar naturalnya. Untuk detail, nah, untuk detail semua ruangan, di sini ada 10 ruangan ya teman-teman. Bisa dilihat nih. Yes, di sini ada 10 ruangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ruangan yang ada di studionya Purafight. Kalian bisa lihat detailnya secara langsung studio itu seperti apa, ada di channel YouTube-nya Purafight. Nah, di sini dia The Panda Studios Tour. Jadi banyak banget untuk informasi detail yang apa aja yang ada di dalam situ, kemudian alatnya apa aja yang kemudian dijadikan dalam satu plugin di The Panda Rooms ini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke projectnya, kita langsung cobain seperti apa sih rasanya kalau kita sedang rekaman atau tracking di studionya Purafight ini. Oke, di sini aku ada sebuah project menggunakan drum live ya. Oke, kita dengerin dulu seperti apa musiknya teman-teman, let's go. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita langsung cobain di track snare dulu kali ya. Kita basahin snare-nya dulu. Oke. Nah, di sini dia. Aku sudah pasang reverb-nya. Tampilannya seperti ini, seperti biasa. Ada logo Purafight. Kemudian segala macamnya. Preset, gua wow, banyak banget nih, teman-teman. Kemudian ada kita bisa save atau save as. Seperti biasa, tetap ada yang namanya auto gain ya dari semua plugin-nya Purafight. Ada auto gain-nya. Oke, dan seperti biasa warnanya ungu. Kayak favoritnya Sempura. UI size kita bisa gedein, kecilin. Kita pakai yang 1.15 saja ya, cukup ya. Di sini ada 5 mic nih, teman-teman. U47 Lowy, kemudian SDC, Ribbon, dan LDC. Kalian bisa langsung cek di manualnya ya teman-teman. Oke, ini manualnya nih. Mikrofonnya, U47 jelas ya. Dari Newman. Itu juga dijelasin berapa jaraknya. Lowy juga, oh Lowy ini lebih ke binaural mikrofon. Nah, kalau misalnya kalian nonton videonya juga dijelasin itu posisinya ada di mana. 4 feet, kemudian SDC ada stereo XY, setup place 8 feet dari source bunyinya, ribbon stereo dari bloom lane, 12 feet, dan kemudian LDC adalah infamous reverb
adalah Infamous Stereo XY Custom Panda Mix. Oh, custom nih teman-teman. Ini kayaknya yang bakalan jenah ini dia. Nah, special sauce. Ya, sini ya. Kayak secret recipe-nya. Nah, gitulah istilahnya ya. Oke. Okay. Kurang lebih itu untuk ininya. Di sini juga ada beberapa ruangan. Satu, West Live Room. West Control Room. Jadi untuk studionya untuk take-nya di sini. Di sini control room-nya. Gitu. Nah, kemudian ini adalah lorongnya untuk menuju ke semua ruangan. Kitchen, bahkan di kitchen pun di-capture nih sama dia. Ini juga bikin sesuatu yang unik juga. Kemudian di bedroom, kemudian di bedroom buat ini ya, karantina mungkin ya. Kemudian di bedroom, kamar mandi. Kemudian iso room, mungkin isolated room kayaknya nih. Jadi untuk take-take ampli nih, yang berhubungan dengan ampli. Baik gitar atau bass. Kemudian, oke, ini studio yang kedua. Bagian timur. East live room dan ini east control room. Kemudian di warehouse. Ini di gudang lah istilahnya ya. Ini buat teman-teman yang suka-suka garage kayaknya cocok nih pakai yang ini nih. Oke, kita coba di snare-nya dulu kali ya. Oke, kita dengerin dulu. Kita cobain semua dulu deh. Dari 10 ke belakang nih. Let's go. Sebelum. Setelah. Is control. Sebentar ya, aku gedein dulu nih biar lebih kedengeran. Ini lebih luas ya, karena dia memang studinya lebih luas juga. Isoro. Dia lebih kayak gated gitu. Short tail. Oke. Oke, bedroom. Lebih warm. Kitchen. Lebih roomy ya, teman-teman. Halfway, lorong. Untuk ini memang short tail ya, benar. Sama kayak yang iso room tadi, cuma lebih panjang dikit daripada yang iso room. Kemudian west control room. Ini kayaknya ruangan utamanya dari ruang kerjanya Sempura. Oke, kemudian west live room. Oke, kita langsung pilih-pilih aja ya. Aku coba mau pakai yang ini. Hati-hati ya. Karena ini banyak mic, kalian harus cek pacing-nya. Biar tidak aneh bunyinya. Kita coba balik. Kita coba move ke next mic. Ini juga bikin warm nih, enak. Ini bikin aku gak terlalu lebar. Oh ya, knob-knob ini bisa di link ya teman-teman. Kalau misalnya nih, apa ini, stereo width. Nah kalian bisa secara simultan nih. Ini stereo semua ya. Kalau ini kan mono. Jadi gak ada knobnya. Gitu ya teman-teman. Karena aku akan mau customize. Jadi aku lepasin chainnya. Atau linknya, sorry. Oke, kemudian SDC-nya.
sini lebih ke centernya ya. Bodinya nambah. Oke. Okay. Nah, ini untuk mikrofon binauralnya. Kita coba ya. Oke. Okay. Aku pengen agak lebih lebar. Oke, okay, kemudian di 47. Oke, okay, cepat turunin. Oke, okay, kita langsung cobain. Dengerin snare-nya ya, teman-teman. Let's go. Oke, okay, di sini juga untuk tom floor-nya juga aku kasih biar lebih imaging-nya lebih enak. Oke, cukup ya. Kemudian untuk ininya ya, keseluruhannya drumnya itu sebenarnya dia capture-nya gak ada room-nya teman-teman, dia cuma overhead aja nih, cuma overhead aja nih. Kalau ini ya benar, cuma overhead aja, kanan kiri udah. Jadi gak ada, pada saat rekaman tidak ada microphone room-nya. Jadi pas banget, jadi pas banget aku bakalan menggunakan room simulation dari plugin-nya Pandas Room ini dari Puravite untuk tambahin nuansa microphone roomnya. Oke, okay? Okay, kita sudah pasang lagi ya, jadi di beda channel aku bikin efek channel baru lagi, kemudian aku langsung pasang di drum busnya ya, pasang room drum di sini, langsung kita cobain. Let's go. Sebelum banget ya, jadi dia tuh bukan kayak yang reverb gitu, jadi kita tuh beneran dapetin ruangan drum yang sedang di-take pada suatu ruangan yang proper banget, dan istilahnya kita take drumnya nih di studionya Sempura nih, di studionya Panda Studio. Kita langsung move ke bass, kita bakalan coba yang ISO roomnya. Kita langsung pasang seperti tadi ya, seperti biasa ya, kita pakai ISO room. Sesudah kita pasang Panda room, jadi tambah dimensi ya teman-teman ya. Jadi tambah dimensinya karena di sini benar-benar kasih simulasi ruangan yang benar-benar natural. Jadi enggak lebay, enggak kayak yang direct langsung ke sound card gitu. Kemudian pakai M simulator. Nah, dikasih Panda Rooms ini jadi hidup lagi gitu teman-teman ya. Oke, kita langsung ke gitarnya. Oke, kita dengerin dulu ya untuk track gitarnya seperti apa tanpa plugin Panda Rooms. Let's go.
kita langsung nyalakan. Kita langsung cobain deh mana yang cocok aja deh. Let's go. Coba part yang lebih biar benar-benar kedengeran perbedaannya. Tambah dimensi nih, dengerin baik-baik sebelum. Kita cek bagian sini. Sekali lagi nih. Kita dengerin sebelum dan sesudah. Kadarnya kita tambahin sedikit. Langsung cek dengan drum dan bassnya. Let's go. Oke, keren banget teman-teman untuk Pandas Room ini. Ini wajib banget ya, kalian harus punya ini buat kasih sesuatu yang bikin mixingan kalian tuh bisa lebih hidup. Jadi jangan ragu lagi, langsung aja check out, harganya murah banget. Kalian bisa langsung gas di $50 aja. Murah banget, kalian gak bakalan nyesel beli plugin ini. Dan kalian bisa langsung cobain seperti apa kedahsyatan dari Purified pada Rooms ini. Oke, cukup segitu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di test-test VST selanjutnya. Bye-bye.